Kementerian Kesehatan mengungkap awal penyebaran penyakit hepatitis A yang menjangkiti puluhan siswa SMP Negeri 20 Kota Depok, Jawa Barat. Hasil penyelidikan penyakit hepatitis A ditularkan oleh seorang office boy atau OB yang juga berjualan di lingkungan sekolah. Kementerian Kesehatan merilis hasil investigasi mereka terkait kejadian luar biasa penyebab penyakit hepatitis A yang menyerang puluhan siswa di SMP Negeri 20 serta masyarakat Kota Depok. Saat ini jumlah pasien telah mencapai lebih dari 200 orang. Hasil penyelidikan, penularan penyakit hepatitis A di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Depok ditularkan oleh seorang pegawai office boy atau OB di lingkungan sekolah. Pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih dan kurangnya kebersihan menjadikan penularan penyakit cepat terhadap anak-anak yang daya tahan tubuhnya rentan. Ya, informasi terakhir dari hasil labnya, ini ternyata ada salah satu yang terkena hepatitis sehingga pada akhirnya menular. Maka sementara kita liburkan kemarin beberapa hari untuk pemulihan. Alhamdulillah untuk korban hepatitisnya sudah kembali ke rumah. Kemenkes juga menelusuri asal penyakit. Ditemukan bahwa asal penyakit bukan dari Kota Depok melainkan dibawa sang OB dari Kabupaten Bogor tempat tinggalnya. Data terakhir, sebanyak 262 orang mengalami gejala penyakit hepatitis A di Kota Depok. 171 orang positif terjangkit hepatitis A didominasi oleh siswa SMP Negeri 20 Kota Depok. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews, melaporkan.